In a face and not from kayak miring gak sih? Rame banget. Iya anjir rame banget. Rame. Iya rame banget. Sama Justin Bieber juga. Justin Bieber gue ikut sama. Ayo Hompi Mpa siapa dulu yang jawab? Hompi Mpa Leum Gam. Hompi Mpa. Apa dikeluarin manusia? Malah manusia anjing. Arab sama Justin Bieber apa bedanya? Beda banyak. Masa sama anjing. Tahu. Lihat aja saya. Lihat aja nih. Nih lihat nih ini Justin Bieber lu ya. Zoom in. Lu lihat aja sendiri tahu. Sama Funko-nya aja udah beda jauh. Lo orang buta. Pertanyaan pertama. KFC atau masakan Wendy? Mampus, lu salah jawab. Tapi buat semuanya. Semuanya. Kalau orang udah pernah coba makanan gua nih, masakan gua. Terakhir. Makanan Wendy cuma baru sekali. Nasi goreng anjing. Cuma bisa nasi goreng doang kayaknya anjing. Tapi enggak aci dong kalau nasi goreng diadu sama KFC anjing. Ya berarti enggak valid. Enggak valid. Buat Arab dong. Pusuh. Gua udah sering masakin Arab. Kamu dong. Serius? Kamu. Kamu. Matt, apa kekecewaan terbesar yang pernah lu orang rasain yang sampai benar-benar enggak bisa dilupain sampai sekarang? Langsung dalam amat anjing. Pertanyaan yang ketiga anjing. Pertanyaan santai-santai dulu tai. Skip itu anjing. Niko. Oh, dalam banget. Dalam banget. Oh, ada tahapannya anjing ke karir. Kayak kita sekarang ada tahapannya kan pelan-pelan naik-naik nih mau jatuh. Kita bahas nih. Ini mau jatuh nih karir. Jatuh nih lagi nih. RHXXN29. Sebenarnya Matt itu siapa, Bang? Jelasin dong. Orang pada enggak tahu ini orang figurnya siapa. Kenapa tiba-tiba ada dia? Penting. Itu penting ya. Namanya Matthew. Matthew. Panjangnya Matthew koma. Nama aslinya Ahmad. Ahmad Priadi. Jadi Matthew. Dulu pertama kali gua kenalnya namanya Matt. Kenalin diri Matt. T-nya 2 Matt. Oh, udah makin lama udah kenal Ahmad. Oh, Ahmad. Iya, Priadi. Depan belakang kurang bagus ini. Depan belakang emas. Ya nickname-nya banyak banget ini. Saltis. Mad of God. Banyak. Dia asisten pribadi aing. Yeah. Jadi dia yang ngurus segala perlengkapan untuk gue syuting YouTube apa segala dan juga untuk ngebantu-bantu Wendy, kadang ngebantuin. Siapa aja lah dia emang temen yang ngebantu. Makanya dirinya sendiri enggak dibantu. Mikir orang lain mulu. Enggak bantu dirinya sendiri. Dari nih Novia Veronica 05. Apa yang kalian lakukan saat Reja sama Wendy berantem? Apa ulang supaya orangnya denger. Dari Dari apa yang kalian lakukan saat Reja sama Wendy berantem? Waduh, gua pulang. Lu pulang, wes. Kalau ada Niko juga balik sih. Nah sekarang kita tanya dari orang yang nggak punya rumah, yang tinggalnya emang di sini, gitu. Yang tinggal bareng kalau lagi berantem lu gimana, Mas? Jadi kalau pas lagi berantem tuh awalnya gak boleh masukin, tiba-tiba masuk kotak gitu. Jadi nonton berantem kenapa? Man, apa lu gimana mas kalau lagi berantem gimana? Apa yang lu lakuin? Nah itu dia, apa yang bisa gua lakukan emang? Gak bisa apa-apa. Orang cuma bisa diterima. Ngelawan salah. Orang diem aja salah. Disentuh nggak mau. Kalau marah jalannya duluan. Diperhatiin nggak mau. Ditinggal dibilang nggak peka. Tiros. Tapi sayang. Bangsat orang ya. Kamu lucu banget sayang. Aduh. Wewe. Soap. Gestur ini. Soap. Melisa. Bara pernah gak berantem parah sama Ciwen? Kasusnya, waduh. Pertanyaan harusnya dibalik. Kapan yang berantem gak parah? Bisa dibalik. Berantem parah.
Ya enggak parah mestinya. Enggak parah tuh kapan gitu. Enggak bisa, enggak bisa. Enggak bisa jawab dah. Bang, lu berak sehari berapa kali? Ini internal aja. Parah ya. Orang enggak ada yang ngerti. Kalau gue biasa 2 kali aja. Gue sewajarnya ya 2 kali sih. Kamu sayang? 1 hari sekali. 2 hari sekali. Matt, 2 hari sekali. 1 hari sekali. Lu mas? 5 hari sekali. Itu pun nunggu kosong, nggak ada jadwal. Itu bokir apa lesmat ini? Dari Daniel titik Dwiki, buat Arab kalau udah nikah sama Wendy dan Wendy jadi vegetarian dan lu nggak boleh makan selain sayur, apa yang akan lu lakuin? Penyakit gua sembuh. Ambil positifnya. Kesinambungan apa pertanyaan tadi? Masih ambil positifnya. Kesinambungan. Sembuh, sembuh. Hal yang paling kalian berempat nggak suka dari Rap Your B apa ya? Hati-hati lu ngomong. Bahaya nih. Di wanti-wanti gitu lah. Cita-cita kita abis upload ini 200.000 nih. Gak ada sih gue, semua fine. Gue orangnya totally fine. Serem. Lo apa, Matt? Totally fine. Kalau bangun ngumpulin nyawanya lama. Lama ya. Mulutnya lama ya. Kalau gue paling ini sih, kalau lagi ngumpul gitu kan, terus dibilang, aduh gue mau boker. Ya. Udah tidur, udah gak akan turun, sampai besok. Gak akan turun. Iya. Banyak. Satu aja. Hah? Satu. Dia berantakan orang. Berantakan gimana? Ya berantakan tuh, gue aja baju kamu di atas. Kalau bukan gue yang beresin, siapa? Pembantu. Pembantu juga gak mau pegang baju kamu, tau. Karena aku kunci pintu. Conversation-nya gak jelas banget. Patah-patah aja, gak ngerti gue. Gak nyambung. Kan sekarang kuliah sudah gak bener kan? Dalam kurung, maaf. Gak enak. Santun. Pasti orang Jawa deh. Gak enak. Kalau misalnya berhenti di YouTube, masa depan lo berdua gimana Bang Niko sama Bang Wes? Dia? Gak kuliah. Tujuannya pengen hina lu aja gitu. Demen aja. Iya. Hina lu demen ya. Enggak kuliah. Kan benar. Itu jual baju anak butuh sarjana. Enggak butuh sih itu. Yerisan. Enggak. Dari Ahmad underscore Alif. Untung enggak Ahmad underscore Priyadi. Priyadi. Dimari. Second account. Kenapa kok lu orang suka makan di pinggir jalan sih daripada di restoran? Kan lu Cina. Apa hubungannya sama Cina? Oh, maksudnya mungkin dia pikir Cina tuh tajir-tajir gitu. Yang dia lihat tuh seperti itu. Siapa bilang? Siapa bilang? Kita semua miskin. Kalau makan pinggir jalan mah apa yang salah sama makan pinggir jalan? Enak gila. Enak banget anjing. Justru gue bingung kalau lagi di luar kota gitu, lagi manggung gitu ya. IO-nya atau enggak orang klubnya gitu ya. Mas, mau makan restoran apa? Mau makan restoran Itali atau apa? Kak, mana? Li. Enggak, ribet. Lu bawa gua ke pecel lele. Serius, Mas. Serius. Bisa kita hidup dari situ, enggak punya duit. Apa yang kalian lakukan kalau ada masalah serius di antara kalian, bakal diomongin baik-baik atau bakal diam terus pergi? Oh, ditungguin di parkiran gua. Gua ditungguin, lu turun atau udah. Mas satu bilang, pilih jawab di komen. Gua turun. Gitu aja. Ya orang udah gede . Jadi kalau ada apa ngomong kita mah sekarang. Ngobrol. Kayak kemarin Niko nih kusut kan. Channel gua udah turun nih ke IB. Gitu kan. Gimana ya? Ada solusi enggak, Mas? Ya udah ngomong aja. Orang sa sindrom. Waktu itu giliran gua mau aturin enggak mau. Saya udah begini. Udah enggak ada yang mau ngomongin lo orang. Enggak deh, Mas. Sekarang kita dengerin deh. Wah, enggak deh, gua enggak mau ngomong lagi. Udah enggak ada yang mau ngomongin orang. Seriusan, Mas. Udah, gua tinggal main game. Udah selesai conversation. Sampai hari ini enggak tahu kita gimana. Sampai hari ini enggak tahu solusinya. Enggak coba. Halo, kamu yang gimana cara menyelesaikan masalah, sayang? Tidur. Siap. Enggak pikirin apa-apa. Enggak pikirin. Mau tidur lupa sih emang. Bangun udah ayang. Dari Bintang C, Kak Wendy Walters, gimana reaksinya kalau Bang Arab sama WS beli barang-barang hype kayak Supreme, Rolex, LV, Babe yang sampai berpuluh-puluh juta? Mungkin atau mungkin sampai ratusan juta? Kalau Windsor Daddy tidak mungkin. Mungkin anjing. Mungkin ya? Mungkin tai. Tapi gua mungkin beliin benda-benda begitu anjing. Ya udah, tidak mungkin, bener dong. Iya, bener. Kalau Reza Arab ya tergantung kebutuhan. Tapi kalau misalnya udah gak terlalu butuh-butuh dia beli sih, gua jual. Rolex, BMW gitu kan memang butuh. Cuma kalau yang lain-lain kayak Supreme gitu-gitu,
dari Vero underscore LTT. Apa nih? LTT. Di antara kalian berlima, siapa yang paling jorok? Jorok. Gua udah tahu gimana. Niko. Niko tuh nenek. Apa? Niko tuh jorok banget. Dia tuh tidur di lantai, karpet. Orangnya parah sih. Abis megang apa muka, tapi ngeluh. Ngapa jorok banget? Jorok parah banget. Enggak ngaca. Dom abis bokar di mana? Di situ tuh. Terus dia tidur di situ. Kan dibersihin. Tuh. Ampas-ampasnya anjir. Nalarnya enggak ada nalar. Enggak dibersihin. Mending gua kan enggak punya ini. Otak. Beneran. Enggak pakai plesetan anjir. Rambut gua aja sih emang. Setuju gak sih? Setuju. Anjing gue. Kei Zadja. Siap. Bang, apa pendapat lu dengan YouTube sekarang? Wih, tajem. Gue gak ikut deh, gue gak pakai YouTube soalnya. Bentar lagi kamu pakai sayang. Guys, subscribe ya ke Wendy ya. Udah 1000 tapi belum diapa-apain aja. 4000? 4000! 6000 ya? 6000. Gak jelas, sayang. Belum bikin konten. Gak ada videonya, Nay. Jadi ya, di subscribe. Oh, bagus, Mobile Entok. Mobile Entok. Lu tau gak kalau gue bikin mana yang bikin soal prank itu tuh setiap gue ngoceh-ngoceh gitu tuh gue nulis. Lu nulis ya? Nulis lu poin-poinnya. Susah. Ngomongnya di edit-edit gimana biar tepat gitu cara penyampaiannya. Mobile Entok? Gak usah. Langsung aja upload. Langsung. Main upload. Gak usah di-cut. Kita 2 tahun gak 200.000. Dasar tolol. Bodoh. Yang ini nih udah tuh channel gaming sosokan gak mau main. Goblok. Waktu itu gue main sekali 3,5 juta views, iya. Ya, apa-apa. Gila, apa-apa. Bagus. Gila anjir. Dari Regi Grahadi OS dan kawan-kawan, kalau punya anak laki dikasih nama apa, kalau cewek namanya siapa? Kalau cowok bagus. Cewek indah. Bagus dan indah. Alam. Laki gempa. Gempa bu. Net. Gak tau. Dia aja gak mau kawin. Dia gak mau punya istri, gak mau punya anak. Dia mau 1000. Targetnya 1000 guys. 1000 cewek. Sekarang baru 300. 300 udah banyak sih dia. Dia punya pegangan namanya Asco. Asco, itu prinsip yang gue gunakan juga sekarang. Asco. Kepanjangannya asal colok. Maksudnya casan. Casan, colokan. Ngecas di mana agak tinggi, ya gak apa-apa. Apa-apa. Soalnya mau ngecas. Baterainya udah mau habis. Obat tuh gak enak. Gitu. Dari Ilham, bang jadi artis atau 2 juta sub? Ya 2 juta lah, udah jadi artis. Kambung. Krimbat. Apa? Gue gestur. 2011 ngapain bang? Masih aja. Pertanyaan. 2 tahun. Udah 2 tahun lalu training. 2014. Nanya. Tuh mau kan denger itu. Mereka nanya. Tuh. Udah 2 tahun lalu noh, ngomong gitu. Masih anjing. Callbacknya. Nah ini pesan dari Dub underscore ya. Siap. Gimana tanggapan kalian tentang Kemal Palevi dan Justin Bieber yang baru terjadi? Nah, gue bilang sih salah Justin. Justin, gimana tau Star Syndrome? Justin figur men. Figur tai ke orang. Kena bacok. Tenang sayang, aku bersama kamu. Gak salah Kemal. Iya. Kemal ya. Cuma kalau kamu lagi capek-capek, lagi lari-lari, capek-capek, tiba-tiba ada orang yang gini gimana? Bukong. Gak mungkin. Enggak beneran. Bukong. Orang yang kayak lagi capek. Iya beneran. Bukong. Capek. Kalau lo berdua nggak pernah ngerasa, saya lo berdua nggak terkenal. Gak ada yang mau begituin. Ini anjingnya orangnya. Tiba-tiba kamu baru manggung nih bener-bener lagi jerit-jerit, tiba-tiba kamu baru turun bener-bener baru turun tiba-tiba erap gitu, kamu gimana? Mikir dulu. Tadi udah mau gayanya masih 2011. Gaya 2011. Enggak. Ya salah Kemal. Karena menurut gua Kemal karena
kemarin lain bilang lu. Justin juga salah, tapi ya kan ngerti lah namanya orang juga lagi capek kasih space gitu. Kita kalau yang believer tuh pasti ngerti kalau dia lagi capek tuh kita nggak bakal gangguin dia. Believer, respect. Yuk, biar nggak bete. Lanjut. Bete ribut. Filthy guy, siapa yang paling galak di antara kalian? Ya udah pasti lah. Masa masih perlu ditanya? Masa masih nanya? Gimana? Tahu? Dari belakang. Next member aja. Dari Ramdan, katanya kalau naik itu ya ke atas, turun ya ke bawah, masuk pasti ke dalam. Nah, kalau keluar di dalam. Jokes sendiri. Stand up asli sendiri. Asli sendiri lu buat sendiri kirane aja. Ya. Anjir, kan gua mau ngambil panggung. Andika Bismau underscore ini bisa nyelamatin karir kita. Kalau mau pesen MC di IO lu gimana bang? Di sini, di video gede ini. Kontak kesini. Ini langsung film. Oke. Dari Zanella Merli, kadang pernah gak sih kalian ngerasa gak dipedulin sama segeng kalian? Kayak benar-benar mau cerita aja susah gak akan didengar? Wah, sering. Sering. Nih si manusia-manusia bangsat ini datang cuma kalau lagi susah. Sama lagi hujan aja nih kok kesini. Kemayoran jauh aja. Hujan pulang dingin. Tuh kan? Coba kalau gue lagi gelisah hati kan. Woi, gimana lu orang? Gak ada. Balasnya besok kuliandri nih. Kuliah maksudnya. Kuliandri nih. Kuliah. Apalagi batalin janji. Nge-nge banget. Sebel banget gue anjing. Sebel banget. Terus si Matt lagi pergi gitu sama ceweknya. Sebel banget gue anjing. Itu sendirian di sini. Kamu gak nganggap aku? Hah? Lu lagi berantem sama gue. Ya gue sendiri di sini. Anjing. Oh lagi anjing. Sebel banget udah hilang mah puf gitu. Udah gue sini sama Domi, Joey, manggil si. Kamil gitu. Lulus perut dua. Gitu aja anjing. Sebel banget. Anjing. Cuma kita enggak baperan, guys. Enggak baperan. Ya udahlah gitu. Dari Nadifa Bregas, enggak pingin lepas dari bayang-bayang Arab gitu. Gak mau, enak bayangannya. Bayangannya kayak teduh. Adem. Gak mau deh. Aku tuh ambil resiko malah gatok. Di bayangan aja deh. Di bayangannya gak apa-apa. Ntar gue perlebar lagi di bayangannya. Yuk yang mau join. Jangan. Oh jangan. Jadi cuma ini aja. Bayangan gua teduh. Dari Sans HH underscore. Ceritain pertama kali kenalan sama Ahmad Priyadi itu dong. Tanya benda. itu sosoknya. Alam dong. Itu dari jauh. Oh dari dekat ini ya. Oh dari jauh. Lama. Zaman Konektif 4000 yang nge-print. Apa? Keluarin di jalanan. Sumpah. Yang kita bawa kertas itu loh. Yang bagi-bagiin. Konektif 4000 kita bagiin di meet and greet. Gue gak tau. Gue taruh di meja orang. Yang dulu. Gue taruh di meja orang. Nonton. Gila. Itu perjuangan. 2 tahun 200.000. Lama. Bagi 2 tahun 100.000. Itu udah dibayangin, Pak. Itu udah dibayangin. Cuman sendiri ya. Parah. Ya ini langsung katanya, sini gua urusin fanpage Facebook lu. Oh, asik. Dia raja Facebook. Passionnya di Facebook. Parah. Ya. Sekarang yang diurus sama dia banyak, Wendy, gue. Iya kalian follow fanpage Facebook kita ya, ntar kita taruh di description ya. Dari Zulfi Cafe. Semuanya, anu sebut nama gua. Zulfika. Zulfika. Zulfika.